Sahabatkompas.com. Ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN 2022 gelombang pertama dilaksanakan mulai hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh tim lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri atau LTMPT, UTBK SBMPTN 2022 gelombang pertama digelar pada 17 sampai 23 Mei 2022. Sementara gelombang kedua nantinya akan dilakukan pada 28 sampai 3 Juni 2022. UTBK SBMPTN 2022 ini dilaksanakan secara luring di 74 pusat UTBK yang tersebar di Indonesia. Lokasi pusat UTBK ini sebelumnya telah dipilih oleh calon mahasiswa pada saat melakukan pendaftaran. Saat pelaksanaan ujian, ada beberapa aturan yang harus sahabatkompas.com patuhi. Pertama, segera siapkan dokumen di atas meja untuk diverifikasi oleh pengawas. Untuk benda lain yang tidak diperlukan, harus dimasukkan ke dalam tas. Kedua, mengikuti instruksi pengawas. Mulai dari kapan harus login, latihan soal, hingga mematuhi tata tertib ujian. Selanjutnya, setelah masuk ke ruang ujian, peserta dilarang berbicara dengan peserta lainnya dengan alasan apapun. Setelah itu, kerjakanlah ujian sesuai petunjuk dan pastinya mengikuti protokol kesehatan. Dan yang terakhir, peserta tidak diperkenankan untuk keluar ruangan sebelum waktu ujian selesai. Dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022, LTMPT mengatakan bahwa akan ada penyesuaian waktu ujian di beberapa daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu jeda untuk beribadah. Berikut penyesuaian waktu UTBK SBMPTN 2022. 1. Jadwal UTBK kelompok ujian campuran tidak ada perubahan. 2. Jadwal UTBK kelompok ujian Saintex atau Soshum pada hari Senin sampai Kamis serta Sabtu dan Minggu, baik sesi pagi maupun siang, tidak ada perubahan, kecuali untuk daerah-daerah yang termasuk waktu Indonesia Barat. 3. Jadwal UTBK kelompok ujian Saintek atau Soshum khusus pada hari Jumat, pada sesi siang untuk daerah-daerah yang termasuk waktu Indonesia Barat, ada perubahan sebagai berikut.